Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jom sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita, dijauhkan daripada sifat mazmumah, dikeluarkan kita daripada sebarang kerunsingan, kesulitan dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan dengan istighfar kita itu menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Taubatan 'abdiz zalimi la yamliku li nafsi darran wa la naf'an wa la mauta wa la hayatan wa la nushura. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Taubatan 'abdiz zalimi la kita doakan kepada Allah dengan zikir kita, dengan lidah dan juga mulut kita yang dibasahi dengan zikrullah, tambah-tambah dengan istighfar itu, mudah-mudahan Allah melembutkan hati-hati kita yang keras dengan seruan Allah, dan juga Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan sama ada secara sedar maupun tidak, kecil maupun besar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bertaubat di sisinya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, pada malam ini saya nak berkongsi dengan anda semua untuk memberikan sedikit peringatan buat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah mengangkat pandemik COVID-19 ini dengan cepat.
Allah jauhkan kita daripada malapetaka yang membimbangkan seluruh masyarakat dunia hari ini berkenaan dengan COVID-19. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, hari ini saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita ambilkan peringatan, terutama dalam keadaan kita hari ini didatangkan dengan ujian demi ujian. Bahkan kalau kita lihat hari ini, macam-macam isu yang ditimbulkan, macam-macam kekeliruan yang datang, walaupun ada padanya fakta dan kebenaran, tapi tetap juga dibawa kepada tahap kebimbangan dan boleh mendatangkan kegelisahan, terutama kita sebagai masyarakat awam dalam keadaan kita nak berdepan pandemik COVID-19. Kita nak bekerja macam biasa sebagai seorang yang diberikan tugas, bahkan kita juga nak menjalankan dan menggalas amanah selaku hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, saya nak bacakan satu hadis yang pada hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan secara marfu'. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa salasun munjiat, tiga perkara yang menyelamatkan, iaitu khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan terang maupun dalam keadaan sembunyi. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, ridha pada ketika adil, pada ketika ridha dan juga dalam keadaan marah. Yang kedua. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, berjimat cermat ketika fakir ataupun dalam keadaan sedikit nilai kemiskinan itu, ataupun dalam keadaan kita ada duit, disebut sebagai ghina, maksudnya kita ada pendapatan, kita kaya. Wa thalasun muhlikat, tiga perkara yang boleh membinasakan kita, iaitu yang pertama hawa muttaba'un, hawa nafsu yang sentiasa diikuti. Yang kedua, wasyuhun muta', iaitu orang yang kedekut ditaati. Pada kita terutamanya berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, nak menunjukkan dan nak memberikan kabar kepada kita bahawa ada tiga perkara yang boleh menyelamat kita dunia akhirat. Yang pertama disebut tadi, iaitu khasyiatullahi ta'ala fissirri wal'alaniyah, takut kepada Allah di saat sama ada terang-terang maupun dalam keadaan sembunyi. Fissirri wal'alaniyah, maksudnya dalam keadaan orang lain tak tahu ataupun pada keadaan orang nampak kita dan kita sentiasa takut, sebab kita sentiasa mengingatkan diri kita sentiasa diawasi oleh Tuhan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kenapa hadis ini daripada riwayat ini nak ceritakan berkenaan dengan tiga perkara yang nak boleh membawa kepada keselamatan diri kita? Pertama ialah takut kepada Allah. Ini di antara unsur takwa. Bahawa kita nak mencapai tahap takwa itu adalah tahap yang paling tertinggi dalam iman. Kan? Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, tengok bagaimana Umar ibn al-Khattab tanya kepada seorang sahabat berkenaan dengan takwa ini. Bahkan disebut oleh Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berkenaan dengan takwa ini juga, nak menggambarkan tentang bagaimana untuk mencapai tahap takwa. Disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu kalau kita lihat dalam hari ini, kalau empat perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah kita boleh capai tahap takwa, bahawa kita telah mencapai tahap keimanan.
bagaimana untuk mencapai tahap ketakutan ataupun kita katakan berawasnya kita kepada Allah di saat senang maupun susah, di saat Allah nampak kita dalam keadaan orang ramai maupun orang lain tak nampak, tapi Allah sentiasa nampak kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata takwa itu khasyatullahi ta'ala. Ya. Hai. Wal 'amalu bit tanzil. Ya. Ada kat abang. Kat abang ya. Wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ha. Ada empat perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali, iaitu wal 'amalu kita yang pertama ialah taat kepada Allah. Takwa itu takut kepada, khasyatullah pertama. Lepas tu wal amalu bitanzil, beramal dengan kitab yang diturunkan, yakni Al-Quran. Kita ada panduan. Yang ketiga waridha bil qalil, redha dengan apa yang kita terima hari ini walaupun nilainya sedikit. Wal amalu wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu kita bersedia untuk bertemu dengan Allah pada hari pertemuan, hari yang akan melihat dan memperlihatkan segala amalan kita. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kalaulah hari ini kita rasa takut dekat bos, sebagai contohlah kita takut dekat, bukan takut kat Malaysia lah, kita takut sebab pandemik COVID-19 ni, salah satu di antara perkara yang dibincangkan oleh masyarakat awam kan, takut sebab bila kena COVID boleh menyebabkan kepada kematian. Ha, ni kita bimbang. Kalau kita percaya kepada Allah, sudah pasti ketakutan itu akan terus menghilangkan ketakutan kepada makhluk lain, sebab kita hanya takut kepada Allah. Baik, apa yang saya nak sebutkan berkenaan dengan hadis ini, bahawa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, di antara penentu kejayaan kita untuk mendapat taqwa. Ha, sebab tu saya nak sarankan kepada diri saya dan semua tuan-tuan dan perempuan yang lihat kita punya Facebook pada malam ini secara live di surau Ar-Raudah kita, untuk kita takut kepada Allah sentiasa. Maksudnya, bukan takut kepada Allah itu kita hanya sebut tentang dengan Allah kita kena jauhkan. Sebab tu kalau dilihat berkenaan dengan khasyatullahi ta'ala, cuba tengok sahabat Nabi SAW yang masyhur namanya Umar ibn al-Khattab. Umar al-Khattab seorang sahabat yang sentiasa telah menzahirkan ketakutan kepada Allah di saat dia berseorangan. Di siang hari disebut oleh para ulama bahawa ruhbanu fil lail, ruhbanu fil lail wal asadu fil nahar. Ha, kan, disebut sebagai singa di waktu siang dan umpama rahib di waktu malam. Malam dia berdoa, dia minta, dia munajat kepada Allah. Di siang hari dia adalah seumpama seekor singa yang garang di medan perang. Itulah kedudukan sahabat. Sebab Allah telah memberikan peringatan, bimbang takut dengan kemurkaan Allah. Allah datangkan pandemik ini sebagai muhasabah kita semua. Sebab tu kalau tengok para apa ni cendekiawan kita, para pemikir kita menyebut bahawa mungkin di antara asbab yang diturunkan pandemik COVID-19 ini ialah peringatan daripada Allah kepada seluruh manusia dan kepada Allah. Dan kita hari ini bukan untuk mencari jalan menjauhkan diri pada Allah, sebaliknya kita cari jalan bagaimana untuk mendekatkan kepada Allah. Baik, tu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai wal adlu fir ridha. Cuba lihat dalam hari ini, dalam keadaan kita nak berlaku adil ini, mungkin permainannya adalah emosi. Sebagai contoh mudah, maaf saya sebut ya, kita tengok pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Betul? Tiba-tiba datang arahan ataupun kita katakan
keputusan daripada pihak pentadbir kita ataupun pemerintah kita disusuli dengan fatwa daripada majlis, Allah berikan ujian ini adalah peringatan kita bersama, sama ada dalam keadaan senang maupun susah. Baik, kita tengok pula nak membeli barang tadi ataupun memang keperluan. Kalau ia menjadi satu keperluan, kalaupun ia merupakan, walaupun kita katakan satu perkara yang boleh menyumbang kepada keseronokan kita dan kita mampu beli, ha, cuma dalam keadaan itu jangan terlalu terikut dengan hawa nafsu. Bahkan kita lihat hari ini, untuk membantu cuba tengok apa yang berlaku, kadang-kadang kita bimbang, kita diminta dan disarankan untuk menjadi ejen pemutus COVID-19, maka janganlah kita pula menjadi di antara penyambung rantai yang COVID-19. Peringatan itu harus sama-sama kita ambil. Sebagai contoh dah disebut, tak boleh balik kampung sebenar hari raya untuk mengelak daripada sebaran COVID-19. Hari ini apa yang berlaku? Angka tetap naik. Walaupun kita lihat saban hari, saban masa, Selangor antara negeri yang tertinggi mencatatkan jangkitan pandemik COVID-19, dan bila turun, negeri lain pula naik tinggi. Hanya sebab tu kita kena ambil peringatan bahawa bila disarankan kepada kita untuk kita berawas, maka ambil. Pun muta, iaitu orang yang kedekut ditaati. Orang kedekut ni, Allahu Akbar, dah tahu dah dia perangai macam Haji Bakhil bin Kedekut, kita pula taat pada dia. Bimbang-bimbang, tambah dalam situasi kita pandemik COVID-19 ni, saya nampak Masya Allah Tabarakallah, orang kita ni orang yang ringan tangannya, bukan ringan tulang. Ringan tulang kan kalau ringan apa satu lagi namanya pencuri kan, ringan tangan tangannya ringan untuk membantu sahabatnya yang lain. Masya Allah Tabarakallah, saya yakin sahabat-sahabat kita di taman banyak yang sentiasa alert, orang kata ambil perhatian terhadap isu ni, bagus, alhamdulillah. Dan yang ketiga sahabat-sahabat, wa'ajabul mar'i binafsi, orang yang ujub dengan dirinya sendiri. Ha, ni kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, yang kita bincang pada hari ini rata-rata semua dalam apa yang terkandung dalam hadis ini ada terkena dengan kehidupan kita, ada ataupun tidak, pikir-pikirlah masing-masing. Kita tak nak tuding-menuding antara satu sama lain, tak nak saling menyalahkan antara satu sama lain, tak nak mencari kekurangan dan kesilapan orang lain, tidak. Sebaliknya, ia adalah peringatan yang harus dilihat dalam kehidupan kita hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, Quran sebagai panduan, hadis Nabi sebagai jalan untuk kita terus melunasi jalan-jalan dan liku-liku dalam kehidupan ini. Rasa bangga diri, riak, kita mempamerkan amalan untuk orang puji, riak. Ujub, kita rasa hebat. Aku malam ni di antara yang menonton Ustaz Nabil ni, antara orang yang hebat ni. Tuan-tuan, puan-puan, sama-sama juga macam saya, wala'iyazubillah. Oh, saya dapat live bersama dengan masyarakat ataupun para penonton kita di Surah Ar-Ruh, yang sudah pastinya penonton kita tak ramai. Biasa. Ha, tak apa tuan-tuan, biar tidak ramai tapi dia adalah kualiti. Ha, ni kita nak tengok dalam hidup kita ni, tak perlu ramai kadang-kadang. Orang bila tengok ramai viewers pun, Masya Allah, kalau nak ramai boleh kita beli penonton kita, tak ada masalah. Kita nak penonton-penonton, maksudnya setiap mata yang memandang menjadi saksi di hadapan Allah,
ketika aku hidup, aku sempat mendengar kuliah agama, mataku sempat melihat pengisian agama kepada diri aku sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan ia menjadi satu kebajikan kita masa kita hidup. Baik, disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi, ada empat perkara jika boleh dilakukan, ia dapat mengelakkan daripada sifat ujub tadi ataupun sifat bangga diri. Pertama, sentiasa mengingati bahawa taufik dan hidayah untuk mendapatkan sesuatu yang boleh kita amal kerana Allah itu datang daripada Allah, maka perasaan itu akan zahir pada diri dan kita akan sibuk untuk bersyukur kepada Allah sentiasa. Maka hilanglah rasa takabur ataupun rasa ujub pada diri sendiri, sebab semua ini datang daripada Allah. Kedua, mengingatkan bahawa nikmat yang ada di sekeliling kita, yang kita hadapi dan kita kecapi hari ini, semua datang daripada Allah. Sebab tu kita tidak akan rasa, ya Allah, semua ni bukan daripada aku, ya Allah, semua ni datang daripada Allah, aku hanya usaha berkat doa orang keliling baru aku jadi macam ni. Tu yang kedua. Yang ketiga, takut-takut amal yang dibuat. Contoh malam ni kita dapat solat awal. Saya semalam, tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsi dengan kawan-kawan di Facebook. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook saya, saya tulis. Sebab saya post bukan mereka ni rata-ratanya geng pencin lah. Bukan tekat pencin je, mereka ni pula apa orang panggil ni, orang yang terlibat dalam industri ni. Ha, dalam industri banyaknya filem, lepas tu apa orang panggil ni, hak yang tak silap saya, Bonda Sabariah, dia punya anchor dia, dia punya ketua dia, ketulu dia, ha, dia kemudian disusuli dengan AJK dia. Tiap-tiap malam, tuan-tuan, lepas maghrib sampai insya' dia akan buat. Masya Allah, saya kagum, tak pernah miss. Yang duk follow tu kan kadang miss jugalah kan, nampak macam mana, tak dan. Tapi guru dia, kelas dia, memang dia buat. Saya setiap hari Rabu. Baik, bila saya buat, dan tolong buat amal kebajikan untuk dia juga sama. Masya Allah, saya dapat. Nampak tuan-tuan? Ini salah satu contoh. Maksudnya, bila kita buat kebaikan tu, orang lain tumpang juga kebaikan kita. Ha, ni kita hari ni, yang saya sebut berkenaan dengan tadi ni, takut-takut kita buat benda tadi, kita rasa oh hebat. Sedangkan saya boleh baca Quran tu, orang bagi rehan, orang hantar Quran, orang bagi. Tu saya kongsi tuan-tuan. Saya sebut, saya kongsi tu untuk tuan-tuan faham bahawa kita bukan nak tunjuk hebat dah. Kita buat semua ni sebab ada orang yang doakan kita, ada orang yang bagi kat kita, ada orang yang support kita. Sebab tu kita boleh dalam keadaan yang seumpama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bimbang takut amal kita tak diterima, kita minta Allah Ta'ala jauhkan. Dan yang keempat disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi, iaitu mengingati segala semua dosa yang pernah kita lakukan dulu. Bimbang-bimbang kalau dosa tadi tak diampunkan Allah, banyak pula, bahkan boleh mengikis kebaikan demi kebaikan yang kita buat. Sebab itulah kita kena fikir benda tadi, maka hilanglah rasa ujub dalam diri. Ha, ni disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi, ada empat perkara jika kita buat boleh mengikis sifat ujub pada diri. Wal'iyazubillah. Kita bimbang apa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita rasa hebat, orang puji kita melambung, kita lupa siapa diri kita. Dan bimbang-bimbang kita jauh daripada Allah. Tuan-tuan kenal tak siapa yang namanya Qarun? Ha, saya nak sebut pada tuan-tuan. Qarun kenal tak tuan-tuan? Qarun, Masya Allah tuan-tuan, Qarun ni satunya manusia yang hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, yang Allah bagi kelebihan kepada dia, iaitu kerana dengan apa yang dia buat, dia dapat kelebihan. Sedangkan dia terlupa.
hari ini bila Allah bagi pandemik COVID-19, bukalah bukan dengan mata mata kepala kita saja, bukalah dengan mata jaya untuk menakluk kembali kota Mekah, cara perdamaian tanpa pertumpahan darah. Ni hebat tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih tersusun dan terancang. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Inilah cerita.